tugasnya dalam Polri, menjaga kedaulatan, kemudian menjaga keutuhan NKRI dan melindungi segala bangsa dan rumah darah dari segala macam tantangan maupun gangguan. Dan operasinya bisa dalam operasi militer selain perang. Ini tentunya tugas-tugas ini, dan tentunya ini semuanya untuk kemajuan khususnya di Papua. Apa keluhan masyarakat, apa yang menjadi kendala selama melaksanakan proses bermasyarakat ini, kok bisa sampai seperti itu? Nah, tentunya jaminan keamanan akan kita dukung dari TNI maupun Polri. Ya, saya kira. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!